Hongkong. Ini masih hari pertama kita dan sekarang sudah menjelang malam. Kita sedang berada di daerah yang ramai banget di Hong Kong. Daerah ini disebutnya Tsim Sha Tsui. Tsim Sha Tsui. Jadi Tsim Sha Tsui ini salah satu distrik yang paling ramai di Hong Kong. Ada tiga distrik yang sebenarnya ramai. Tsim Sha Tsui, terus apa lagi? Montok, sama satu lagi? Causeway Bay. Causeway Bay. Jadi kalau orang-orang lokal nih, kalau kumpul pasti mainnya ke daerah-daerah sini. Kenapa? Karena pusat perbelanjaannya paling lengkap. Bioskop ada, diskotik ada, kosmetik ada. Terus, apa lagi ya? Macam-macam deh, cari tempat makan juga yang kekinian ada di sini. Toko perhiasan juga ada di sini. Lenang ya? Ada yang demo, di belakang lagi ada yang demo. Kita lo fushu. Ini kita akan menampilkan video 360 kehidupan di daerah Tsim Sha Tsui. Emang daerah sini paling enak sih, rame dan lebih modern orang-orangnya. Untuk fashion, lifestyle semua ada di sini. Oh, lupa. Mall-mall yang gede juga di sekitar sini. Hotel-hotel bagus juga ada di sini. Ini daerah paling top buat orang lokal sama turis kalau main ke Hong Kong. Ini banyak bus ya? Iya, ini soalnya bus stop. Oh, ini bus stop nih. Tadi ada body shop, aku mau ke body shop. Biasanya sini banyak sasak. Itu tadi ada sasak. Oh. Ini toko obat. Biasanya kita di sini nih naik bus double decker. Iya, tadi juga kita naik tram. Jadi misal, nah ini luarannya, oh, ini 80%. Berapaan? Goyang-goyang sih. Wah, di sini perhiasan mahal-mahal. Iya, ini brand-brand mahal di sini semua. I square. Shopping center. Apa banyak shopping center gitu yang dari ujung ke ujung. Dan untungnya cuaca di Hong Kong nih, meskipun sekarang sebenarnya masuk musim winter ya. Iya. Masuk musim winter, tapi 4 hari ini selama kita lagi di Hong Kong, cuacanya tuh kagak dingin. Berkisar dari pas kita cek di weather itu kayak di Bandung ya. Kayak di Bandung lah ya, sekitar 25 sampai 27. Kalau malam paling dingin turun-turun sampai ke 14 gitu. Jadi enggak sedingin Korea yang di kemarin. Jadi kita masih enak lah. Tapi sebelumnya nih, sebelumnya itu Sasa. Sasa lagi sebelah situ. Ada Watson, Sasa. Sasa yang kosmetik itu kan? Iya. Yep. Gold. Gold. Ini gold.
level 1600. The brick, Kali? The Monata! Modo! Modo foto di sini, foto Monata Ice Square. Berarti jadi itu. Lucu ya, Ice Square. Sini daerahnya hidup ada badut. Ya, aku baru ketemu Monata. Wah, di depan ramai sekali, ada antri apa itu? Oh. Rame, antri tea. Yes. Antri tea itu gile. Oh ya, di Eli ya? Iya, di Eli. Iya, itu di Eli. Oh yeah. My gosh. Mereka ngantri teh. Sebegitu ramainya. Kelihatan gak guys? Itu ngantriannya dari kelihatan dari situ. Itu sampai ke sana. Sampai ke depan Swatch. Kan kita ngantri ya sana, apa mak? Panjang begitu. Nyantar, tapi ntar kita foto dulu di sini.